Buah yang kedua, apakah buah melon yang ibu pilih? Kira-kira melon itu masuk tidak ke dalam sininya? Semangat bos, semangat, cari-cari bos, cari-cari. Saya harus tetap menunggu di sini karena ini adalah checkpoint terakhir. Oke, Ibu, sudah selesai semuanya? Sudah. Waktunya masih tersisa pemirsa 30 detik, tapi luar biasa ya. Ibu sudah selesai. Nah, jadi di sini sudah ada buah pepaya, buah melon, buah salak dan juga buah naga. Kira-kira menurut Ibu tadi buah apa yang saya tempelkan yang pertama kali, Bu? Ini ya. Apa? Buah naga. Oke, baiklah. Kalau yang kedua, Ibu yakin yang mana? Kayaknya ini deh. Hah? Pepaya. Kayaknya kuning katanya dalamnya. Oh, ini aja kali ini. Ibu juga suka kuning ini. Jadi, buah yang saya tadi raba ke telinga Ibu adalah buah... Benar ya, Bu ya? Buah naga. Benar, tepuk tangan buat Ibu! Dan... buah yang kedua, apakah buah melon yang ibu pilih? Kira-kira melon itu masuk tidak ke dalam sini ya? Ya ternyata buah yang saya raba ke telinga ibu, ya saya sentuhkan ke telinga ibu adalah buah... salak ya, ibu berarti cuma benar satu, tidak apa-apa ya bu ya. Tidak selesai sampai sini permainan kita, masih ada games yang ketiga. Dan games yang ketiga adalah... baiklah pemirsa, kita lanjut ke tantangan yang ketiga. Jadi ibu harus mengumpulkan dan mencari tali sepatu orang. Oh, iya, jadi iya. Harus terkumpul minimal panjangnya harus 3 meter. 3 meter. Ya bu ya, jadi setelah diikat-ikat itu panjangnya harus 3 meter. Ya bu ya, siap ya bu ya? Siap. Masing-masing orang harus dicabut satu aja. Satu aja, sepatunya. sebelah gitu ya. Jadi akan ibu akan saya kasih waktu selama 5 menit. Sudah siap? Siap. 3, 2, 1, go! Waktunya masih berjalan terus. Mas, mantap.